Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras untuk kita menyaksikan lawanan pusingan pertama Piala FA Malaysia 2022. Aksi di antara Kuala Lumpur City menentang Langkawi City. Cuba melepasi tiga pemain. Masih lagi Hadin. Cuba melepaskan percubaan ke tengah dan dari Hadin. Percaya diselamatkan oleh penjaga gol Langkawi Amirul Nazmi. Jadi sudah dua percubaan dari KL City yang berjaya diselamatkan. Ya, baik daripada Hadin. Satu larian yang kita biasa nampak apabila beliau bermain untuk Felda. Sementara bagi Langkawi City masih lagi belum ada sebarang percubaan dilakukan. Pak Rahiman terus mencari Partiban. Peluang untuk Partiban ketika ini dalam kawasan penalti. Mencari ruang untuk melakukan tolakan. Fak Rahiman! Hanya Fak Rahiman berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama untuk KL City. Umpanan yang cukup baik dari Partiban untuk memastikan KL City membuka jaringan. Berisi Fak Rahiman dari ke-13. Untuk KL mendahului 1-0 mendahului Langkawi City. Finish yang baik daripada Fakhrul Aiman. Dia juga memulakan dengan hantaran kepada Partiban. Sentuhan pertama, Partiban taklah begitu baik. Tetapi apabila dia tarik semula ke dalam, dia lihat gerakan Fakhrul Aiman daripada belakang dan mudah untuk Fakhrul Aiman. Di sini jarak pemain Langkawi City agak jauh daripada satu sama lain. Mereka tidak mengikut pemain KL City. Mereka hanya melihat kepada bola. Itu perlu dielakkan dan diperbaiki supaya mereka ini memberi keyakinan kepada Kuala Lumpur. Sampai itu sekali lagi peluang untuk Safi Salih. Percubaan dari Safi dan terlepas. Dan mudah untuk Partiban memastikan jaringan kedua untuk KL City selepas tangkapan yang diambil terkemas dari Amirun. Jadi Partiban memanfaatkan peluang itu untuk jaringan kedua KL City pada aksi malam ini. Jadi dua jaringan pantas yang berjaya diiki oleh KL City. Sementara itu di Stadium Negeri, Sarawak menambah jaringan kedua untuk mendahului Ultimate dengan 2-0. Sambil itu KL City ketika ini Partiban terus melakukan tolakan Fakhrul Aiman. Oh, sempurna dari Fakhrul Aiman untuk jaringan peribadi keduanya malam ini. Jaringan ketiga untuk KL City. Lagi assist yang baik dari Partiban. Jadi Fakhrul Aiman pastikan kedudukan yang cukup selesa ketika ini untuk KL City mendahului 3-0 di separuh masa yang pertama ini. Jadi Fakhrul Aiman menyempurnakan umpanan dari Partiban. Bila itu Fakhrul Aiman pantas untuk berikan tekanan Zafri. Percubaan dari Zafri. Oh, cantik menerjah jaring untuk jaringan keempat KL City. Jadi Zafri Yahya letakkan namanya selaku penjaring gol keempat bagi KL City. Ke-45 untuk jaringan pertamanya pada perlawanan ini. Jadi Zafri Yahya. Sentuhan pertamanya baik di situ. Pemain Langkawi tidak menekan. Mereka hanya melihat. Saya rasa pemain yang berada di hadapannya adalah Zulkhairi kemungkinan. City satu kena palang dan satu menjadi selamatkan oleh Amirun. Kini mereka masih lagi mengasah. Hadin cari Kobemba. Cari ruang. Kobemba diselamatkan dan mudah untuk Giancarlo untuk melakukan jaringan yang kelima bagi KL City. Akhirnya KL City berjaya juga untuk mendapatkan jaringan di separuh masa yang kedua ini. Mesti Giancarlo Gallifugo ia menyempurnakan peluang terhidang di hadapan gawang gol Langkawi selepas cubaan dari Kevin Kobemba berjaya diselamatkan oleh Amirul Nazmi. Namun kedudukan
bagian Carlo berada di situasi yang cukup tepat untuk menolak mudah jaringan gol yang kelima bagi KL. Percuma untuk KL City. Paulo Zosue terus melakukan hantaran mencari Nabil. Kevin Kovimba sudah menanti dalam kawasan penalti. Adin melakukan turning. Disekat dari situ untuk lakukan ke dalam bagi KL City sambil pantas yang dilakukan. Sudah ditangkap dengan kemas oleh Amirul Nazmi. Dari gol Langkawi. Lagi peluang untuk KL City ketika ini. Hadin mencari ruang. Masih lagi Hadin. Percubaan dari Hadin. Mudah untuk menewaskan Amirun kali ini. Jadi Hadin Azman berjaya untuk meletakkan dirinya selaku penjaring gol pada malam ini. Dengan jaringan sepakan kaki kiri yang cukup kencang untuk menewaskan Amirun Nazmi menerima gol Langkawi. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Ceras malam ini. KL City nambah jaringan melalui Hadin Azman dengan jauh untuk mendapatkan Declan. Dan ke tengah Declan. Anukan tidak menjadi dari Partiwan. Nabil berada di situ. Santara ke belakang sedikit untuk Giancarlo. Ini Zafri. Gerakan untuk keluar untuk Paulo Zosue. Di Paulo Zosue memastikan jaringan ketujuh untuk KL City malam ini. 7-0 kedudukan, menyaksikan penguasaan sepenuhnya dipamerkan oleh KL City untuk mereka menyaksikan jaringan yang ketujuh melalui Paulo Zosue. Zosue yang dicari di belakang, peluang untuk Zafri meninggalkan untuk Ryan Lambert. Percubaan dari Ryan Lambert. Jadi dihalang oleh pertahanan Langkawi. Olahan dari Ryan ketika ini baik. Olahan yang dilakukannya tolakkan ke tengah. Dikeluarkan. Ini Langkawi cuba mengatur gerak. Namun hantaran yang tidak mencari, tidak kemas hantaran yang dilakukan. Mereka kepenatan ketika ini. Kevin Kovimba berjaya lepas. Masih lagi Kevin Kovimba. Akhirnya selepas percubaan ketiga dari Kevin Kovimba, barulah berjaya untuk mendapatkan jaringan. Jadi 8-0 kedudukan ketika ini. Kevin Kovimba berjaya untuk lagi membuka akaun jaringan di 2 minit terakhir. Minit 88 juga dia menghasilkan jaringan di Darul Aman. Malam ini minit ke-88 juga sekali lagi dia menghasilkan jaringan untuk KL City bagi Kevin Kovimba. Jadi 8-0 ketika ini untuk KL City mendahului Langkawi. Sekali lagi hantaran baik daripada Paulo. Melihat di manakah kedudukan dan di manakah ruang untuk Kevin Kovimba. Dan Kevin Kovimba kali ini, selepas anda telah mengatakan Syafiq, dua kali sebelum ini tidak menjaringkan gol. Kali ketiga mendapat jaringan akhirnya. Permainan sudah pun tamat. Mereka beraksi di waktu kecederaan tambahan masa 2 minit. Dia sudah melihat jam di tangan. Ini serangan yang terakhir. Dia berjaya dilakukan. Dan itu dia whistle panjang untuk aksi ditamatkan oleh Slogesh Warren. Menyaksikan kemenangan besar bagi Kuala Lumpur City. Menewaskan Langkawi City dengan 8-0 untuk aksi pusingan pertama Piala FA 2022.